Oke, namun sebelumnya silakan diklik dulu tombol subscribe-nya yang baru bergabung. Di sini kita akan mereview ke Shepard Aquatic, di mana ikan di sini sekarang stoknya lagi melimpah. Bagi kalian yang minat, silakan hubungi saja lewat WA ataupun Facebook dan IG-nya Kang Shepard. Nomor yang dapat dihubungi bisa kalian lihat di bawah video ini di kolom deskripsi, di mana harga-harganya bisa dinego secara pribadi. Ini yang Cana Auranti baru datang nih, sehat-sehat dan kayaknya ini bagus, calon bakalan kontes. Nah ini guys, lumayan banyak stoknya. Cana Auranti Locality Brahma Putra ataupun dari India. Jika kalian minat, silakan dikontak saja langsung ke Kang Shepard. Sekitaran Bandung, Sumedang, Garut, silakan langsung saja ke lokasi di Jalan Raya Cileunyi. Kalian bisa langsung memilih datang ke lokasi, silakan sepuasnya dipilih, disortir gimana menurut kalian yang paling bagus. Kalau misalkan di luar pulau, silakan kalian dipesan dan dapat garansi karena pelayanan di Shepard Aquatic sangat memuaskan. Oke, kita akan melihat ikan-ikan yang lain yang ada di Shepard Aquatic ini. Pantengin saja terus. Ini yang di bawah masih Cana Auranti. Lumayan banyak ya guys. Ini baru datang sudah sehat. Berarti ikan ini bakalan calon mantap nih. Silakan untuk selanjutnya kalian treatment sendiri menurut versi kalian. Kita akan melihat lagi posisi yang di mana lagi nih, karena di sini cukup banyak. Kalian bisa tanya langsung seputar ikan cana yang kalian miliki karena di sini terbilang sangat komplit dan harganya pun bervariasi. Jadi enaknya kita bisa turun naik di harga berapa gitu. Jadi harganya terjangkau lah untuk yang pemula maupun yang senior. Tuh banyak guys, bagus-bagus. Dorsa dan siripnya gondrong. Ini bakalan calon mantap. Kita akan bergeser ke sebelah kiri. Di sini ada ikan apa aja? Wow, ini YS ya, ukuran jumbo. Ya kalian minat, silahkan dikontak saja. Bisa tawar menawar. Biar lebih enaknya lagi gitu, datang langsung ke Shepard Aquatic. Oke, kita akan bergeser lagi ke belakang. Ada ikan apa aja nih di belakang? Oke, ini sudah diisi dengan tanaman air ya, masih Auranti. Kita akan lihat di belakang juga cukup lumayan banyak nih. Langsung saja jika yang minat datang ke lokasi, biar kalian pilih sendiri sesuai dengan kebutuhan kalian yang ingin ikannya seperti apa. Katanya di sini juga ada Cana Barca. Kita akan melihat Cana Barca yang harganya cukup lumayan untuk prasultan. Oke guys, silakan saja kalian jika ada yang minat dikontak saja nomor yang dapat dihubungi di bawah video ini di kolom deskripsi. Sekali lagi terima kasih buat kalian yang udah mantengin channel ini sampai akhir, dan kita akan jumpa kembali di video-video berikutnya seputar ikan cana. Terima kasih.